aja lalen like, subrek, dan tekan tombol notifikasinya. Matur suwun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bahtiar Rifai bin Dari Kun. Ingat, singgung subscribe, subscribe disit ya, gratis bro ya. Oke, gratis. Jangan lupa notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Video saya membahas banyak tentang material pancing dan sebagainya ya, dan musik dan sebagainya. Oke. Dan ini adalah sebuah senar di depan kalian ya. Senar cukup bagus dan cukup sangat panjang teman-teman ya. Oke, bisa dilihat cara ini dia. Proline ya, Proline AXZ. Keluaran dari AXZ ya, Proline ya ini. Monofilament fishing line ya. Harga murah, tenang saja. Yang saya review itu harga murah-murah tapi kualitasnya cukup oke. Okay. Performance solid impact ya. Di sini yang saya jelaskan untuk senar ini warnanya putih clear ya, dan dia soft juga, soft lembut dan padat ya, isinya juga tidak keruang seperti itu ya. Untuk monofilament ini 8 lps teman-teman kekuatannya, diameternya 0,20 super 8 spl ya, atau sama dengan ini panjangnya 1275 meter, sangat panjang ini teman-teman ini ya. Untuk 0,20 sangat panjang sekali. Mungkin untuk 10 ukuran berapa ini ya, 5000, 6000, 7000 ya, mungkin bisa masuk full ya, ini bisa masuk semua ya, ya 4000, 5000, 6000 lah sekitaran itu bisa full masuk semua ini teman-teman. Ini sangat 8 lps berarti 4 kg ya teman-teman ya, untuk kekuatannya ya. Ya sangat, ini sangat rekomendasi buat kalian semua yang ingin belajar mancing untuk reelnya besar ya, spoolnya ya. Kalau kita beli yang eceran untuk ya misalkan 150 itu kan enggak, 150 meter maksudnya lo, itu kan enggak nyampe lah, enggak muat ya, seperti itu. Lebih baik yang senar kecil tapi isinya panjang seperti itu. Ini cukup kuat untuk mancing ikan baronang hiper ya. Dan untuk yang bergigi tajam jangan teman-teman ya, bergigi tajam ini kurang gede, maksudnya kurang gede LP nya ini ya, diameternya kurang gede ya, minimal 0,26 lah. Untuk ikan bekukon juga insya Allah ya ini bisa lah teman-teman, asalkan stampel ya segini ikan bekukon insya Allah masih terangkat, tidak pedil ya, karena ini 0,20 kecil teman-teman ya, asal tidak kena giginya yang tajam-tajam seperti itu insya Allah tidak putus. Oke, bagi teman-teman kalian yang ingin membeli silahkan, ini sangat rekomendasi buat kalian semua. Bagi teman-teman yang ingin membeli ini sangat rekomendasi ya, saya hanya mereviewnya saja ya teman-teman ya. Dan sudah banyak yang menggunakan ini dan sudah banyak yang terjual, silahkan beli di toko terdekat kalian ya. Harganya berbeda-beda, biasa saja ya, berbeda-beda tergantung toko dan kualitas toko dan dekat jauhnya seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.